Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Yes Nita yang dah masuk episod ke-29 dah. Lagi 11 episod sebelum akhirnya drama bersiri ni. So, jom kita tonton episod kali ni. Dayanya, perempuan perosak. Tak puas lagi ke kau nak rosakkan hidup orang? Rosakkan hidup kau? Kau yang rosakkan hidup akulah. Kalau bukan sebab kau, aku tak hidup merempat sekarang. Hei, sepatutnya kau mati. Anak aku hilang sebab kau. Hilang? Syafinah, kau buat apa lagi kat dia? Bukan aku, kau. Hello. Zahid terjadi macam tu sebab kau lah. Kau yang tak layak panggil diri kau mak dia. Kau jangan cari pasal dengan aku, ya? No. Kau yang cari pasal dengan aku. Kau tunggu. Itu dia. Kali ni, apa? Ketika, apa? Jasnita lari daripada cerita diorang ni. Lari daripada Rafael ke Zainal ke. Jasnita ke kampung jumpa apa Aidil. Maksudnya dah dia mencari ketenangan akhir. Macam sama ada mencari ketenangan ataupun memang dah malas nak ambil tahu pasal apa dia orang ni. So yang berlaku pula Syafina dia dengan Dayana pula. So cerita dia dah tak ada Jessica. Ini cerita hal Dayana dengan Syafinas. Yang sejak beberapa episod ni cerita dia gaduh dorang je. Dan mula ada apa? Ada gam tuduh menuduh. Tapi tapi itulah, tu yang kita tengok dalam adegan tadi lah. Dalam masa sama juga, Rafael cuba pujuk Jasnita untuk kembali. Tapi dia dah tak ada orang tu, barulah nak pujuk. Tapi sepanjang Rafael dengan Jasnita ni macam tak ada chemistry antara orang. Maksudnya adalah moment macam nak sweet, macam nak jatuh hati Rafael. Tapi kebanyakannya macam diorang walaupun kahwin, diorang macam tak hidup sebagai pasangan suami isteri. Itu dia macam kahwin sekadar macam nak balas dendam je. So itulah intian drama Jasnita. Dendam, bergaduh, macam tu. Sebab watak utama dia lah, yang mana seorang social climber. So drama macam ni memang berlegak kat situ je lah, dia punya plot point dia. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya 30 esok sikit.